Uthman bin Affan jumpa dengan Rasulullah, jatuh cinta kepada Allah, jatuh cinta kepada Rasulullah. Bahkan tidak ada dalam pikirannya kecuali cinta Allah dan Rasulnya. Cinta Allah dan Rasulnya, cinta Allah dan Rasul Itu yang terbayang. Kecintaan Allah dan Rasulnya luar biasa. Dan sudah tidak ada lagi keinginan yang namanya ruqayyah. Maksud saya dengan mata, udah move on banget lah gitu. Kenapa? Karena sudah terobati cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ayah anda bunda, kalau sudah ada sesuatu yang dicintai, ini misalnya cinta. Tiba-tiba ada yang lebih dicintai, ini terlupakan gak kira-kira? Demikian adanya. Tadinya oh, pokoknya mau beli uh, uh, handphone terbaru, handphone terbaru nih yang 2018. Begitu datang 2019, udah gak teringin lagi. Langsung yang baru. Pokoknya beli motor-motor-motor yang sekian tahun sekian. Ternyata ada yang terbaru, yang lama langsung malas untuk memikirkan. Langsung apa? Yang baru. Nah ini awal cinta kepada siapa? Ruqayyah cinta akhirnya sudah berjuang sudah berjuang alhamdulillah bisa keluar tapi ternyata begitu datang cintanya pada Allah dan Rasulnya sudahlah beliau sangat mencintai Allah dan Rasulnya ayahanda bunda dalam peristiwa ini apa yang terjadi silakan merapat Iya apa yang terjadi kepada Utsman bin Affan masya Allah cintanya kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan cinta kepada apapun seakan-akan dengan mengatakan kalaulah bukan kewajiban mencari nafkah pada masih muda ini Kalaulah tidak berkewajiban untuk mencari nafkah ataupun berusaha, rasanya sih ingin nempel terus dengan dengan Rasulullah Wasallam. Ingin nempel terus bersama Rasulullah Wasallam. Itulah Utsman bin Affan. Dalam keadaan seperti itu, bergejolak antara Rasulullah dengan siapa? Abu Lahab. Dan Abu Lahab bilang kepada Utsbah kalimat yang sangat luar biasa. Utsbah anakku, pilih aku apa pilih Ruqayyah? Pilih ibumu apa pilih Ruqayyah? Kalau seandainya engkau lebih mencintai istrimu, putus denganku dan putus dengan ibumu. Tapi jika engkau lebih mencintai aku, maka talak rokaya. Maka Utbah mengatakan, taat kepada ibu bapaknya. Dia bilang, aku akan talak rokaya. Bagus, biar Muhammad sakit hati. Karena kalau yang namanya punten ya, kalau yang namanya ditalak, pada waktu itu, itu aibnya luar biasa. Pasti ada masalah. Pada masa, ada masalah, ini ada apa nih? perempuan sampai ditolak ada apa ini? Iya, ada masalah. Karena apa? Karena dilihat ini anaknya anak siapa? Anaknya anak Abu Lahab. Anak pejabat, tinggi. Ada apa? Pokoknya intinya Abu Lahab ingin membuat Rasulullah apa? Sedih. Ibu bagaimana tahu cara mentolaknya bagaimana? Datang. Siapa yang datang? Abu Lahab. Sama siapa? Sama Ummu Jamil. Sama siapa? Sama Ruqayyah. Juga sama siapa? Sama Utbah. Datang. Muhammad. Hari ini anakmu ditalak sama anakku. Kata Utbah dengan mengatakan aku mentalak anakmu dan aku bukan suaminya lagi. Pergi. Sedih gak kira, -kira Rasulullah? Rasul sedih. Khadijah sedih. Subhanallah. Kaget demikian. Yang pertama kali tersenyum ada Suda. Siapa sudah Bibinya Utsman bin Affan. Begitu benar ditalak. Subhanallah. Dipanggillah beberapa saat dengan mengatakan kabar itu. Ya, Osman, apakah Anda tahu peristiwa yang terjadi yang baru apa? Otbah mentalak ruqayyah. Begitulah kalimatnya. Terus, apakah Anda masih berminat? Benih cinta yang itu masih ada apa enggak? Apakah sudah padam? Subhanallah, dengan mengatakan, tunggu selesai mungkin bahasa sekarang tuntas idah atau apa, maju ke depan untuk melamarnya. Jangan sampai keduluan lagi, wahai Usman. Usman sudah siap. Tapi mencintainya sudah karena Allah dan Rasulnya. Jadi saat Usman bin Apan mengejar cintanya Ruqayyah, Ruqayyah malah lepas. Tapi saat Usman mengejar cinta Allah dan Rasulnya, Ruqayyah datang merapat. Dan itu skenario Allah putuskan kenapa ini buat hambaku yang telah mencintai aku dan rasulnya putuskan ini datang sini maka urusan jodoh itu jangan dipaksa-paksa karena apa karena Allah yang mengatur wa min ayatihi an min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha Masya Allah. sesungguhnya yang namanya pernikahan itu itu ada wa min ayatihi dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang mana itu Allah yang ngatur semuanya Allah yang ngatur jodoh itu jadi, tidak ada istilahnya dengan mengatakan "punten-punten". Kalimat jodoh ini seperti "langit", "wamin ayati", "hal kusamawati", "wal art", dari tanda-tanda keagungan Allah. Allah ciptakan langit dan bumi. Allah mau mengatakan langit dan bumi diciptakan oleh Allah, diawali dengan kalimat "wamin ayatihi", dari tanda-tanda keagungan Allah. Kenapa? Karena tidak ada makhluk yang kasih ide, tidak ada makhluk yang ikut campur tangan di sana, tidak ada makhluk yang ikut-ikutan dalam pembuatan langit dan bumi. Siapa yang melakukannya? Allah badius sama wati wal ardu. Allah yang membuatnya. Kenapa? Karena itu dikatakan wamin ayatihi. Ternyata urusan jodoh. Allah katakan wamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Subhanallah. Jadi kalau jodoh ini urusan Allah. Luar biasa. Allah yang mengatur. Jangan dengan matan. Kenapa? Ini rahasia Allah.